Ya? Yeah? Sekarang ni duduk kat mana? Sekarang? Ha? Sekarang di rumah ya. Rumah kat mana? Sungai Peluh? Di Taman Sara. Taman Sara. Lepas tu nak pergi surat tu buat apa? Apa tujuan bagi surat? Tujuan dia kami ada dah buat forum tu. Tu kami dah teliti beberapa point. Forum apa? Okay. Forum kan nak bagi surat? Tak, surat ni adalah kesimpulan daripada forum yang dah kami buat. Forum apa buat? Forum apa? Isu krisis Selangor. Okey. Jadi Selangor ni PAS yang salah? Ya, kami tengok. Ada masalah dengan PAS. Dah aku nak tanya kau ni PAS ke apa? Mak, saya bukan. Tunggu PAS kan? Ya, saya. Lepas tu, saya bersibuk sangat nanti. Ya. Itu tak jadi masalah bagi kami. Tapi sekarang, apa kami nak. Aku nak tanya kau ni umur apa? Umur berapa? Umur saya 25. Ha, 25. Banyak terkadak sangat. 25. Kau belajar pun tak baik pada belajar baik belum? Dah, habis dah. Dapat kerja? Belum. Ha, tu kau sekali dengan budak-budak yang tak baik belajar. Ha, itu. Dapat, kau dapat itu kerja tak? Dapat. Kau dapat kerja tak? Umur ada umur lah. Belum, belum. Ha, belum. Tak pernah tanya. Aku bukan tak kisah kalau korang nak berpolitik. Tapi korang kena ada lah, jangan banyak. Sekarang ni aku nak korang datang nanti. Aku nak kau jumpa aku. Belum kau masuk, kau jumpa aku. Nama aku boleh, boleh. Ha? Tak ada banyak tuan. Kau forum, kau banyak forum. Kau forum, kau tak jemput siapa. Kalau kau forum, kau jemput lah Tok Buah jadi. Kau jemput lah Wan Azizah. Kau jemput lah Linggit Siang, kau ketua forum. Kau forum, kau sama kau, apa yang jadi? Tak. Kami dah sediakan ruang. Sediakan ruang apa? Kau tu umur 25 tahun. Kau masuk dalam politik berapa tahun? Tak dulu. Kami student pernah juga hantar surat dekat tu guru. Tapi tak jadi masalah. Okey. Kenapa teruk sangat? Sekarang ni aku nak tanya. Kau rasa ni dah biadab tu dah. Dah biadab. Dan ni kau jangan lebih puang. Kau jangan buat orang PAH ni macam kain basah, macam budak-budak longkang. Kau nak pergi nak buat jihad buat depan tu. Saya nak cakap kau, aku bagi warning sikit je. Sekarang aku cakap pakai mulut. Nanti kau depan pejabat agung, aku tak cakap pakai mulut kan? Lebih baik kau bagi tahu pakai mulut, tak payah hantar surat lah, bagi postman dia hantar lah. Boleh tak? Saya faham maksud abang tu. Apa? Sekarang ni, Mbak mentua kau tu, SK pusat, SK lama, majikan. Lepas tu kau nak buat lalu, buat orang. Orang respect kau semua ustazah tu. Lepas tu kau buat orang yang macam ni. Tapi yang mak tu, tak patutlah tu kaitkan dengan mak saya. Mak saya memang tak terlibat. Ya, aku nak tanya kau. Aku nak tanya kau. Minta saja lah. Keluarga kau PAS ke apa? Keluarga saya tak berpolitik. Ah, tak berpolitik. Lepas tu kau tu apa? Kau tu apa? Apa stand kau? Kau pasti mana? Saya belum masuk parti direct lagi. Tak ada parti mana-mana? Belum masuk parti direct lagi. Tak ada parti mana-mana, kau tak payah sibuk nak hantar surat. Kau faham ke tak? Sebab tu saya tak bawa mana-mana parti. Kau faham ke tak? Apa cakap? Apa lemah ni? Budak-budak kau ajar macam ni. Kau kecil-kecil, kau tak tahu apa politik semasa. Tiba-tiba kau nak bantai PAS. Surat yang kau tak bantai. Saya rasa saya tak bantai lah. Okey. Kurang ajar. Kurang ajar tu. Sebab abang rasa kami hantar satu pihak je. Sebab oh, memang. Yang ni aku nak kau hantar surat dekat Anwar. Berani ke tak? Oh, tidak nak mampu. Dengan Anwar, kami dah boleh pilih dialog. Dengan Anwar, kau orang bacul. No, Anwar. Tak, Anwar, dia jemput kami berdialog. Ah, dialog. Kami dah pergi berdialog. Lepas kau tak ada dialog. Lepas tu, kau tak ada dialog. Kau panggil lah Mak Untung kau. Kau panggil hubungan PAS, panggil SJ Pusat. Buat dialog. Kan kau tak guna. Saya setuju. Kalau kata dapat berdialog, saya setuju. Lepas tu, kenapa kau nak? Bila kau dialog dengan Anwar, aku tanya. Bila kau satu petang dengan Anwar, aku nak tanya. Bila? Tak ada apa? Pertemuan tu tertutup. Tertutup. Pandai pula tertutup. Lepas tu yang ni, kau tak nak buat pertemuan tertutup. Kau nak panggil semua wartawan.
Aku dah cakap ni, sekarang aku dah naik dabar. Tak. Aku cakap, budak-budak PAS ni, dia pantang ada orang kurang ajar. Tapi kau ingat saja. Eh, kau ingat aku pergi ziarah rumah kau tau. Masa kau kena cepuk dulu, aku pergi ziarah rumah kau. Dan ni aku yang nak cepuk kau. Faham tak? Dulu kau buat betul-betul, memang kau nak lawan, lawan apa semua kezaliman. Tak apalah. Sekarang ni yang kau jadi banyak sekadar. Saya rasa tak patut lah untuk abang tutup ruang tu untuk kami. Ruang apa? Aku nak tanya kau ruang apa? Ruang dialog. Ruang dialog terpanggil. Ruang dialog. Tak ni kau kata bas. Okey, tak. Surat tu menjurus kepada jangan timbul lagi percanggahan. Siapa yang buat kajang? Apa ni? Siapa yang buat kajangmu? Siapa buat? PKR. Okey, PKR. Ya, lepas tu. Kami siapa yang buat lepas dulu? Lepas tu. Okey, kita punya pendirian. Urusan pelantikan ini perlu diserah pada PKR. Apa? Memanglah serah pada PKR. Lepas tu siapa yang buat huru-hara? Siapa buat huru-hara? Kenapa PAS perlu jalankan luar daripada PAS? Yang tarik benda YB PAS tu, kami dah minta dia penjelaskan dekat forum kami. Yang lepas tu? Lepas tu? Dua orang tu. Jadi mana sih kan? Dua orang berdua tu. Tengok, abang sendiri dah pukul pun tak dia orang dalam pukul. Dia tu, sebab tu aku cakap, tuan ni budak lagi, tak faham politik. Lepas tu aku cakap, baru aku tak tahu. Yelah. Kau tak matang, kau tak masuk pun mana-mana okay. Parti. Kau tak abang tahu, pun... aku cakap, kalau kau wakil DAP, wakil PTR, aku boleh respect lagi. No. Sekarang kau, kalau ni, aku lepas. Lepas tu, mana ni, aku tak tahu lah parti pun kau ni. Tiba-tiba nak hantar surat ni. Kau ingat apa ni pejabat agung ni? Yelah, sebab kami bukan daripada parti lah kami boleh hantar. Kalau kami daripada parti, kami dah turun ke satu parti. Dengar sini, dengar aku tanya. Kau pergi hantar surat dekat Anwar Ketum. Bukan hantar dekat Tok Guru Haji Hadi ni. Kau ni dekat kami politik. Respect. Aduh, kau budak-budak pandai politik. Aku tanya tadi, siapa yang buat kajangmu? Dah buat kajangmu, siapa yang buat huru-hara MB sekarang? Dah buat kajangmu, tapi itu hak PKR untuk tentukan MB. Sekarang ni kau bela PKR, kau ni bela PKR. Aku nak tanya kau, siapa yang istihar nak pulang Sultan? Sebab? Siapa istihar pulang Sultan? Siapa pulang Sultan? Mahathir pun nak serang. Lah, Anwar pun nak serang. Pusing ni, aku cakap kau tak kena tiga. Sekarang aku tanya siapa yang nak langgar Sultan? Walaupun Sultan tolak calon dia tu, siapa nak langgar? Tak, isu ni yang kami nampak adalah apa yang kami forumkan. Aku tak ni, kau jawab sudahlah, kau jangan pusing. Sekarang ni siapa yang nak langgar Sultan? Yang nak langgar Sultan, saya tak tahu. Apa saya tak tahu pula? Kami tak ada pendirian. PKR, DFP nak langgar Sultan, kau ni reti politik ke tidak? No, dia dah boleh setuju untuk terima Azmin macam mana? Terima Azmin, yelah tak ni. Dia orang bunuh mula, dia orang betak. Sebab tu aku cakap, kau tak reti politik. Kau tahu tak apa yang kau tak adil lah, abang cakap macam tu. Lepas tu bila kau bila Wati Pas cakap, kau tolak mainnya. Bila PKR cakap, kau terima bulat-bulat. Saya tak kata PKR masuk ke. Okey, lepas tu. Pas tak boleh ditegur ke, saya kata Pas. Boleh terima teguran. Sekarang ni aku tanya, bila masa kau buat forum, kau jemput Wati Pas. Okey, forum yang kali pertama kami jemput grup-grup yang mempertahankan MB, orang keliling MB. Siapa sebut nama? Antaranya Shazli Mumi, pegawai komunikasi MB. Shazli itu bukan orang kuat. Budak kotak ya, kuli ya. Lagi siapa? Rasul Azrul Azwar daripada pegawai Azwar. MB. Azrul Azwar. Bin Islam tu. Azwar tak masuk kuli MB bukan. No, ini forum pertama. Okey. Siapa wakil? Forum yang kedua. Okey, forum kedua. Dr. Zul. Dr. Zul, okey, okey. Hanifah Maidin. Dr. Maidin lagi. Khalid Samad. Khalid Samad lagi. Tuan Hizan Kaya. Hizan Kaya lagi. Dah. Ya, itu berapa? Wakil ulama kau tak panggil? Wakil ulama saya dah panggil. Siapa panggil? Siapa? Tapi semuanya tak dapat. Saya masih. Saya masih simpan lagi mesej tu. Yang saksi kita minta maaf sebab saya ada pun dah di-dress tu. Aku nak simpan lagi. Kalau kau nak jemput Mahathir Forum, kau mesej tu.
Tak, saya ada hubungan baik dengan Ustaz Din Totowi. Dia boleh reply, dia boleh maklum. Masalah saya hubungan baik, masalah sekarang ni cara kau nak jemput macam mana? Tak. Dia dah bagi laluan. Dia dah bagi laluan. Kau bangga macam budak-budak cinta monyet ni, sis. Sekarang ni kalau kau betul-betul nak jemput, kau panggil depan dia, pergi jemput dia. Bagi surat baihan macam orang terjemput kena kahwin. Baru kau terjemput. Dia dah betul-betul saya, saya rasa. No. Tak, saya dah dia dah bagi laluan, kita teruskan. Dia tak dapat bersama. Itu je. Okey, lepas tu? Lepas tu kena perbualan orang. Kenapa kau kata PAS? Apa nama tak nak dialog? Tak, saya kata tak. Saya kata PAS tak tutup lagi orang dialog. Apa nak tanya apa hal ini, Pak? Ali Ahmad, Zulkifli Ahmad, semua orang ini kebaikan. Apa yang saya, apa empat-empat orang cakap pasal apa? Apa dia? Kenapa kau saya ambil? Dia cakap sebab aku tak datang kau forum, kau tahu tak huru-hara kan, kena panggil semua aku. Saya nak kena hantar isteri saya sekarang. Saya rasa abang cadang tadi untuk jumpa sebelum saya ke jabat, saya boleh jumpa. Sekarang ni tak beritahu kau, tak adil untuk tahu kan. Kau jumpa orang, lepas tu diorang tak datang, kau kata diorang tak nak dialog. Lepas tu kau tak berhubung. No, saya tak sebut pun benda tu bang. Sekarang ni lepas tu kau kata PAS ni tak terbuka, buat huru-hara pakatan lah apa. Sekarang ni kau ni bias, kata pandai politik. Sekarang ni kalau kau betul-betul pada sekarang ni, aku ni. Tak, saya mengandaikan begini. Apa dia? Saya mengandaikan. Buat jadi, dia boleh terima surat daripada anak muda. Dan dia kata, kita akan tengok surat tu. Itu je. Okey, siapa dia kata? Bila dia kata? Tak, kata, saya, dia tak kata lagi. Saya andaikan dia kata. Sebab dulu, dia boleh terima surat kan ni. Okey, sekarang ni terima surat kan masalah. Tuh, kan apa jenis ni? Kau dengar. Ya, yes. Kau bagi surat dekat Limpik Siang, kau bagi surat dekat Penemak Anwar, DAP, PKR. Kalau kau tak bagi, lensanya cepuk nanti, kau faham. Kau memang saya baca nak buat saya baca nampas, memang aku cari luar sampai lumbang kubur macam itu. Pak, bukan aku tak tahu rumah kau kaya mana. Aku tahu kau, saya tak ada masalah. Aku yang kata, aku cakap dengan kau, kalau aku bernasib, aku boleh tolong. Dulu sebab yeah, kau punya perjuangan tu betul. Sekarang ni perjuangan kau hakak hampir macam sampah. Tengok tadi abang dah bagi cadangan tu elok orang, tapi sekarang abang kutuk saya balik. Kau memang kutuk sebab kau tak betul. Kau kalau buat pasal tak. Elok, aku buat pasal elok. Sekarang ni kau dah nak biadab macam ni. Kau dah datang jabat aku tak nak cakap elok lah. Aku tak nak cakap elok. Kau panggil wartawan satu dunia, lepas tu buat liputan, lepas tu kau nak bagi surat, apa poin dia? Kalau kau nak bagi surat, bagi surat. Sudah. Kau nak panggil media, buat kau nak huru-hara satu dunia. Kami ni warning PAS. Warning PAS. PAS kalau tak bergerak, PAS ni boleh keluar perkataan rakyat. Kau nak buat lebih-lebih. Kau kata saya muka kau, kau siap. Sekarang ni aku tahu rumah kau, aku tahu bini kau, aku tahu bang, aku tahu semua aku tahu. Kan? Ya, yeah, kau jangan buat huru-hara kau tenggol kan ni. Kau tak akan hidup tenggol kau ni. Saya sedih untuk jumpa apa-apa, untuk hantar apa-apa, dia tak ada masalah. Lepas habis tu, aku nak jumpa kau semua orang. Boleh. Lepas kau bagi surat ni, aku nak jumpa kau seorang. Budak-budak kau balik, aku nak jumpa kau seorang. Kau ketua lensa kan? Ya. Kau ketua lensa, kau bertanggungjawab. Boleh. Lepas ni, jangan kau lagi pula. Tak. Kau telefon kau tak angkat, kau siap. Cari depan rumah. Bukan aku tak tahu alamat rumah kau. Boleh, bang. Saya tak nak. Kau jangan balik. Ya, boleh. Okey, aku nak jumpa kau ke depan. Kalau kau tak ada, kau siap. Surat kau tak payah bagi kat dalam bagi kat aku. Aku memang wakil. EJK sana. Kau nak masuk-masuk siapa kau buka di PAS. Kau ada kat ni PAS? Ada. Lepas tu ada yang kau sibuk-sibuk. Sangat betul. Kalau kau ni PAS, tak apa kan kau nak bagi surat lebih-lebih. Tapi kau ni tak ada. Apa mana-mana pun tak ada. Dan Anwar, Limpik Siang kau siap yang buat. Bukan Anwar Azizah. Anwar tu dia bukan ketua PKR, faham tak? Ketua PKR Azizah. Ya, saya tahu. Anwar tu ketua punya. Sekarang kau kena bagi surat PKR dan DAP. Esok aku nak kau bagi surat. Itu cadangan abang, saya boleh bawa ke meeting. Kau bawa cepat-cepat, tunggu kau panggil media, depan pejabat media, depan pejabat DAP, aku nak tengok. Kalau kau berani lah, kalau kau bacul, aku tak kisahlah.
Kan? Sebab kau berani depan pah je. Sebab mak betul kau pah. Orang ni pah. Jadi kau ingat pah ni kau boleh buat lebih kurang. Ha? Sekarang ni aku nampak. Bincang dia tu. Esok terus kau bagi kat dia. Kau fikir. Tapi kalau kau tak bagi esok. Tak pun kau tak buat kenyataan media esok. Ha, tak pun hari ni. Aku nampak kau ni macam pondan lah. Kan? Umur kau 25 tahun. Aku tengok macam kecik besar. Sekarang ni aku nak bagi kau. Politik ni luas. Faham tak? Politik luas. Kau panggil YB, YB yang banyak cekadak macam Khalid Samad apa tu. Boleh pakai ke? Boleh pakai ke? Kau tak panggil pun wakil ulama. Kau tak pakai pun wakil AJK Pafudan. Yang lain, yang bukan kem Khalid Samad ni. Kau panggil kem Khalid Samad. Geng-geng dia memang dia cakap macam tu. Kan kau tak adil pun. Kan kau kata tu. Saya nak ni ke ofis. Apa dia? Nanti dia jadi tahu pun tanggungjawab suami. Tanggungjawab sebagai ahli rakyat ni pun kena tahu juga. Kena, saya hormat. Aku bukan, aku orang hormat kau sebenarnya. Tapi bila kau buat lebih kurang, aku dah hilang hormat lah. Kalau kau betul-betul nak adil, kau bagi surat ke DAP, kau bagi surat ke PKR. Kau tegur semua yang jenis kaki samping yang nak lawan sultan ni. Kan? Sultan ni memang aku tahu dia ada azab ke tak solat ke, tahulah. Tapi tugas kita dakwah bukan nak buntulkan dia punya sultan tu. Kau nak pegang dengan sultan, kau tahu dah pelembagaan. Lembagaan kau tahu. Kau jangan buat lebih kurang kalau harga satu Malaysia ni. Jadi macam apa-apa aku tak tahu lah, pegang sampai dah kata lah. Kau suka lah. Kau suka. Boleh? Boleh. Sekarang aku nak kau, tak nak buat lebih-lebih lagi. Kalau kau tak suka, kau bagi surat sudah. Bila kau nak cerita aku, kau balik. Lepas tu, sebelum kau balik, aku nak jumpa kau seorang. Boleh. Kau jangan lagi mana-mana. Aku telefon aku sekarang, kau tak angkat. Aku cari kau rumah. Boleh. Aku yang salam banyak lah. Dekat member kau tu, Lensa. Jangan buat lebih kurang. Kau buat lebih kurang. Aku memang hentak kepada kau lah. Kan, aku tak cakap mulut kan. Dengar, di PR, DAP, kau jangan tak bagi surat. Kalau kau bacul, kau bagi surat kat PAN. Kalau kau berani, kalau berani macam kau dulu-dulu kena pukul tu. Kau berani nak buat kat semua. Kau bagi surat kat UMNO macam ni. Lepas, kau bagi surat. Kau bagi surat macam ni. Politik yang sebenarnya macam mana. Dan, jangan menanggung di air dulu. Baru dah adil, semua kau pergi. Lepas saja kau pergi, kau panggil semua media, kau berani. Kalau ke depan pejabat atau UMNO kau tak berani, sebab dia ada banyak samsai, memang kau bacul. Dan depan pejabat kecil kau tak berani, sebab dia banyak samsai, memang kau bacul. Depan pejabat kecil kau tak berani, boleh? Aku cakap lelok ni. Ni aku cakap lelok, bukan aku cakap kasar. Tapi ada lah kasar sikit, minta maaf lah. Maaf. Okey. Okey dah, sama kau. Salam.